Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama Bu Della kalian akan belajar mata pelajaran IPA. Hari ini kalian akan mempelajari lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, hasil yang harus kamu capai yaitu mengenal cara memelihara lingkungan agar tetap sehat. Setelah mempelajari bab ini, kamu harus mampu mengenal cara menjaga lingkungan agar tetap sehat, membedakan lingkungan sehat dengan lingkungan tidak sehat. Coba perhatikan rumahmu. Rumah sehat memiliki jendela. Cahaya matahari masuk ke dalam rumah melalui jendela. Rumah sehat juga memiliki lubang udara. Udara masuk dan keluar melalui lubang udara. Nah, kamar yang bersih dan rapi membuat tidurmu nyaman. Ini juga merupakan lingkungan sehat. Ayo perhatikan kamarmu ya. Nah, setelah mempelajari lingkungan sehat, sekarang kita belajar lingkungan tidak sehat. Nah, coba perhatikan pertanyaan di bawah ini. Apakah selokan di sekitar rumahmu berbau tidak sedap? Apakah lingkungan rumahmu terdapat sampah berserakan? Apakah di sekitar rumahmu tidak ada tanaman? Lingkungan rumah sehat memiliki ciri-ciri yaitu 1. Airnya bersih. 2. Sampah tidak berserakan. 3. Udaranya segar. Dan 4. Banyak tanaman. Kalau lingkungan rumah yang tidak sehat memiliki ciri-ciri, yang pertama, airnya keruh atau kotor. Yang kedua, sampah berserakan. Yang ketiga, udaranya tidak segar. Dan yang keempat, tidak ada tanaman. Nah, cara menjaga lingkungan. Yang pertama yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, bersihkan rumah dan halaman sekitar rumah. Dan yang terakhir yaitu jagalah kebersihan kamar mandi ya. Wah, kalian sudah selesai mempelajari materi. Cukup sekian dari Bu Della. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.